Halo guys, bro and sis, kumaha damang? Sekarang posisinya sudah siang, jadi waktunya saya dengan suami harus makan siang. Terus kita juga mau cari kebutuhan ya, harus beli sesuatu untuk bersih-bersih rumah sama kamar mandi. Jadi ikutin terus ya. Yang belum subscribe, aku harus terus ingetin kalian buat subscribe. Terus jangan lupa di like, di share, sama di komen, oke teman-teman, ikuti terus ya. Kasih dadah. Jadi hari ini kan udah jam 12 lebih 35 menit, sudah siang. Jadi di sini aku mau cari makan siang. Ya udah duhuran ya. Setelah sholat duhur, ya kita mau cari makan siang. Cari makanan khas Nigeria langsung di negaranya, di negara suami. Capek banget. Jadi ikutin teman-teman. Aku tuh nggak ngerti ya, cuaca di Nigeria ini padahal panas tapi bikin aku tuh lapar gitu, beb. Kita mau cari makan, geng. Udah lapar banget. Padahal aku tadi makan ya, suami. Aku tidur. Pico. Ayo bajai, kalau di Nigeria namanya keke na pepe. Ada yang pakai hijab juga kan? Kalian mau lihat masjid tuh, guys. Kalian mau lihat masjid tuh, guys. Ada masjid juga kan di sini dekat, guys. Guys, di sini tuh ya banyak perumahan-perumahan gede banget gitu ya. Rumahnya tuh gede-gede. Tapi masih ada beberapa jalan yang tidak bagus itu. Padahal mah aduh. Kan kalau di Indonesia kan kalau mereka bikin perumahan pasti yang dibikin pertama tuh jalan ya. Kalau di sini enggak, rumah dulu, jalan nanti. Aduh. Mau lihat jalannya? Sampai mobil aja lihat, itu mobil dari tadi jalannya sedikit karena bolong-bolong begitu. Jalanannya jalanan bergoyang, gengs. Jadinya tiap mobil jalan ke sini tuh mobilnya pasti bergoyang ini. Karena jalanan bergoyangnya. Tadi ternyata suami beliin aku snack ini namanya hahaha biskuit jale hahaha. Nih, kalian lihat kan? Keren, aku cuman beliin air doang. Ternyata suami beliin biskuit ini. Kita cobain biskuitnya ini. From Nigeria. Bismillah. Enak loh, with ginger. Ini tuh rasa lidah kucing. Tahu kan kue lebaran lidah-lidah kucing? Ini rasanya gini banget, sumpah. Enak. Ini mah kue Indonesia. Lidah kucing. Enak, geng. I use it every day. You know where to pass, okay? You know the. Di sini ada embe nih, embe di sini tuh kayak anjing kalau di Indonesia dipelihara, guys. Pa udah lapar, dia malah ngajakin dulu ke tempat apa, ke kerjaannya. Ada klien yang mau beli. Lapar, sumpah lapar, lapar. Jadi ini mau di
dijual guys, ini tanah mau dijual. Misalnya kalian yang mau beli tanah, di sini saja guys ke kita nih. Jadi buat kalian yang punya pacar dari orang Nigeria ataupun suami dari Nigeria yang butuh tanah, silahkan beli, hubungin saja kami ya. Tapi ya kalian harus kalau mau melihat harus datang ke Nigeria karena banyak banget daerah-daerah yang mau dijual. Jadi nggak hanya satuan, nggak hanya begini aja, ada yang udah ada yang udah begini. Itu burung loh. Itu burung itu tuh. Bunyi burung yang oh. Itu burung apaan, guys? Burung hantu bukan sih? Burung gagak. Burung gagak, guys. Banyak daerah-daerah yang udah masuk residen yang tinggal kalian beli per plot gitu, jadi per skala meter gitu, yang 600 meter 800 meter. Setiap hari aku apa bantuin suami, bantuin ngikutin suami begini, pasti ini pasti cepet banget itemnya aku. Makan di Chicken Hut the food corner, makan di sini, dan di sana juga ada tempat ayam guys. This one is what, goat or cow? Goat or cow? Cow. Maybe you want rice? No, chicken rice mostly. Ah, I want this one, see. Plantain. Plantain. And egg. No, I don't want egg. I want soup. Which soup? Plantain and soup. No, I just eat egg. I just eat plantain. That's why I want ask which soup is that. Give me pandu rice. Pandu, yeah. Pandu, Nabi. Ini ikan, ini daging sapi, ini turki, ini nasi goreng, fried rice, itu apa namanya, beans, ini jello rice, this one, maybe, this, ini nasi goreng juga, so macam-macam nasi goreng, nasi putih, terus ini beans juga, ada spaghetti, ada ini. Ini kayaknya daging. Momo, ada plantain. Ini juga pisang, ini pisang yang dikukus, pisang digoreng. Itu pisang juga yang dibumbuin. Terus ini bermacam sup, ada okro, egusi, betel leaf, sama itu habis. Terus yang itu ada pandan yam sama ini pak. Kita lihat berapa. Dia sama egusi dan aku makan sama okro guys. Kita makan ya. Jadi kita mau makan ini eba. Eba ini terbuat dari kasava atau singkong. Dan ditemenin dengan sup okra. Okranya itu di sini kental banget. Oh my god. Enak banget. Enak banget. Sauce? Mmm, nice.
Beb. Halo, punya guest host. Food is nice. Kok sama hangri? Tapi ini enak banget, sumpah beda banget. Rasanya tuh beda banget sama yang aku masak. Dan dimakannya itu pakai singkong, jadi itu sehat banget sayuran. Dipakai singkong pengganti nasi. Kalau di Turki aku biasanya makannya tuh pakai nasi, karena nggak ada eba. Kalau di sini ada eba. Enak banget. Bain pakai beb, can I try your edisi mo? I want to try your edisi. Enak, cuman kalau aku kan kurang suka ya gusi, tetap aja ini si Oka ini juara. Aku makan dulu ya. Hai guys, selamat sore. Ya Allah, aku enak banget, seneng banget. Hari ini makan sup okro langsung di restoran di Nigeria, guys. Sumpah beda banget rasanya, seriusan. Apa yang aku, misalnya kan ada restorannya di Turki juga, restoran Afrika. Restorannya restoran Afrika, bukan restoran Nigeria, restoran Afrika gitu. Terus jadi enak banget sumpah. Dia kan tadi pesan egusi ya, kalau kalian lihat kan. Terus aku pesan sup okro. Egusinya kurang serak gitu dia. Langsung nyerobot ke okra aku dong, enak banget. Alhamdulillah, thanks ah. Thank you. Enak banget. Terus sekarang aku mau beli keperluan bulu mani, gengs. Tadi bayangin kita pergi jam apa? Setengah jam 12 siang ya. Terus ternyata dia mau ketemu seseorang. Akhirnya jauh banget, Gusti. Ini baru selesai makan jam 4:30 karena macet, terus makannya jauh. Tapi seneng banget seriusan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih ini aja gitu emang. Thank you. Kita mau belanja keperluan sekarang ya. Ikutin terus ya teman-teman. People now come to Blanco. Yes, it's true. You see? Yeah, but I was a good shop. Right? Was I just here, yeah. You know what we have to pack? I know. Yeah, it's just for. You have to. Just before. Blanco. Yes. See, jadi kita udah belanja nih guys. Buat sikat WC, sapu, lapel.
Oh, di pasar. 500 for liquid. For one? Yes, sir. Beli roti di jalan, guys. Dan rotinya masih panas banget. Still hot, kan? This is just one. You buy one? 20 ribu. Masih panas. Yeah, so. Kayak gini, guys. Jadi belum disobek-sobek. Belum disobek. Belum dikeretan. Belum diiris, maksudnya. Dan wangi susu banget ini. Harganya 500 atau berapa? 18 ribuan lah ini. Aku juga ini lagi ngopi ini, guys. Ini enak banget. Keripik pisang, tapi pisangnya pisang tanduk. Enak banget, seriusan. Gak pakai bumbu apa-apa, cuma garam. Pakai bumbu sih, garam. Garam kan bumbu ya. Enak banget, seriusan. Ini udah matang. Lihat, geng, macet banget. Macet banget. Mobil berhenti aja di jalan ya. Supirnya enggak tahu kemana. Okay, because of it, KK. Di sini.